Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa lillah, puji syukur hanyalah miliknya. Hamdan wa syukrulillah, segala fakta, data, kenyataan yang dirasakan itu pun berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Kita gak bisa apa-apa. Daun satu jatuh dari suatu pohon kering atau basahnya yang jatuh Allah tahu, karena banyak daun kering yang belum jatuh. Hamdan wa syukrulillah, hati-hati, setiap kita ada dalam genggamannya. Jutaan triliun sel dalam tubuh kita pun ada dalam kendalinya. Itu kenapa Allah disebut Rabbul Alamin. Maka selalu dekat dengan Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Kita hadir sampai pagi ini pun, duha yang juara ini pun, ini kehendak Allah, Bu. Karena dokter Os aja maut kemarin ya. Dokter Os, dokter gitu loh. Apalagi kita yang bukan dokter. Tapi kenapa Allah masih kasih bonus? Kita menghela setiap nafas, yang itu berkuranglah jatah usia, kuota sisa usia kita. Yang entah berapa giga kali. Lagi. 9 berapa ini? 91 masih hidup. Salma Mater saya yakin, seangkatan udah ada yang meninggal, yakin. Oke, okay. Gak ada alasan untuk tidak bersyukur. Ya, kenapa kita masih dihidupkan? Pertanyaan sederhana tapi dalam. Kenapa kita masih dihidupkan? Bersyukur atas nikmat umur. Punten Bu MC, barusan saya bukan tidak ingin membaca Quran. Ar-Rahman tuh dalam banget bagi saya. Beberapa kali diulang satu pertanyaan yang perlu jawaban sikap, bukan jawaban mulut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Seangkatan sudah pada wafat, seumuran sudah pada pulang. Ya, subhanallah. Pertanyaannya, kenapa kita masih hidup dan dihidupkan? Ini alasan Allah menyayangi kita, lalu kitanya mau gak disayangi Allah dengan bersyukur? Bagaimana caranya Ustaz? Tafakur, pikirkan. Tadabur, renungi. Tadakur, merenung. Tasyakur, bersikap proporsional. Fa'aina tadhabun. Mau pada kemana nih gaya-gaya? Ya? Fa'aina tadhabun itu Al-Quran. Baradeka mana atuh gaya? Gitu ya, cek orang Bandung mah. Menigari liski. Ternyata, Bu. Di akhirat mah wajah kita teh sama tengkorak. Maka jangan sombong dengan hidung mancung dan gak ada pesek mah yang ada mancung tertunda. Hati-hati berkata-kata, kalau salah jadi hoak loh Bu. Saat Epi badannya di adanya, tong disebut ngeri hati, cangkuk yang terhambat gitu. Jadi ngenah karena hati-hati. Kalau ada teman agak sedikit gimana kulitnya, ulah disebut hideung, putih tua. Gitu itu lebih arif gitu. Seperti lihat binatang babi, tong disebut babi, sapi pendek. Itu tidak menyinggung perasaannya. Karena babi pun gak mau dirinya jadi babi. Makanya kalau dikasih ujian agak nyakitin teh, jangan mencerca keadaan. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Senyumi aja. Semua kita diuji. Kata siapa besar gak ada problemnya. Ya hati-hati. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Kalau dulu digoda sama istri saya dan bisa menikah, kalau sekarang sudah jadi ustadz yang viral karena keluarga Hongguan ya, itu teh ujiannya teh lain deui. Kemarin ketemu Raisa, Chan Isana, Chan Maghribna. Chan. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Semakin ibu dikasih berupa tambahan usia dan umur, persoalannya akan sebanding lurus dengan itu. Tapi tenang aja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berbaik sangka lah. Allah tidak membebani siapapun kecuali sesuai dengan kapasitas yang Allah bebani. Cuman yang jadi masalah bukan beban yang berat. Kita gak paham cara membawa beban itu. Setuju tidak? Yang gak punya anak pun dan tidak menjadi masalah dengan ketidak punya anakannya. Yang punya anak menjadi masalah dengan punya anaknya. Yang tidak punya suami menjadi masalah dengan ketidak punya suamiannya. Yang tidak punya istri begitu. Mengeluh itu gara-gara tidak mengallah. Setuju? Lelah itu gara-gara tidak lillah. Beda suruhnya.
umur hidup. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Di mana ada manusia sempurna? Sempurna itu pagi ini ketika Ustaz Epi ketemu kalian Hijaber tahun 91. Makanya saya menyesuaikan pakai ciput. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Setiap orang suci punya masa lalu ya. Setuju? Gak ada yang steril dari dosa. Saya bawa tiket umroh 2 orang. Mau? Pulang pergi jalan kaki. Syaratnya mudah aja. Cung yang di sini gak pernah punya dosa. Makanya tiket itu selalu kemana-mana. Artinya kita gentle. Kita jujur bahwa gak ada manusia seperti malaikat. Yang saya pikir mending gak pakai ini aja ya. Ya, gak ada manusia gak pakai dosa. Ibu tahu Muhammad Rasulullah pun pernah berbuat salah. Memang seperti itu. Apa kesalahan Muhammad, Ustaz? Jangan jadi viral nanti. Ketika Rasul didatangi seorang yang buta, ingin belajar tentang agama kepada Rasul langsung, bagaimana sikap Rasul saat itu? Jutek. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Hei Muhammad, kenapa kau memalingkan muka disebabkan orang yang buta yang menghampirimu? Artinya pilih-pilih, gak boleh. Pesannya apa? Sekeren Rasulullah pun gak steril dari dosa ya. Cuman bedanya kita sama Rasul, kalau Rasul langsung diampuni bu dengan istilah maksum. Kalau kita dibiarkan sampai kita sadar pentingnya bertaubat, maka bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Punten, tong rewas tapi ya. Ibu salah ngundang, saya bukan ustaz. Lihat aja stylenya juga masih gini. Beda. Tapi kenapa beda? Karena TV One memang beda. Saya di TV One pagi bu jam 4 dengan style yang seperti ini gak rubah. Karena saya pernah serba salah, kalau beribadah tidak karena Allah, efeknya jadi lelah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Saya pakai gamis, diketawain. Kemana budak penek memakai baju pemajikan? Pakai kopea disebut lembe. Pakai kupluk masih ada yang ngomong. Kemana tukang pilas? Yang ngeseh. Ya saya, jadi diri sendiri aja. Just the way you are, nggak sejadi diri sendiri. Pun masih ada yang ngomong. Jadi catat ya, quotes-nya lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Ke Nabi Muhammad aja ada yang benci. Maka lawan frustasi dengan prestasi, bu. Saya punya masa lalu, seperti barusan dikisahkan. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Ibu tahu Uje? Ustaz Jepri, Solmet tau, Soleh Mahmud, Yusuf Mansur, ya. Kalau saya bukan Yusuf Mansur, YouTube Manjur. Karena video saya baru viral bu, yang satu keluarga kaleng ya, kehajat tak ngomong hati-hati. Terus kemarin dua pertemuan kajian gapleh, kau tapi Soleh, itu pun dikasih royalti sama YouTube, karena ternyata videonya juara. Nah, saya kasih aja ke Masjid Trans. Kemarin saya ngomong gini, hari gini gak reuni. Hari gini reuni gak piknik. Dodo aja piknik. Terdengar sama yang punya Dodo Garut tuh. Saya kemarin dipanggil ke Garut. Ustaz mau jadi endorse cenah. Saya tuh jadi kaget setelah istirahat. Ruas kangges naken gitu. Maka punten ya bu ya. Kalau saya pun gak pakai gamis, gak pakai kopea, sedikit curhat. Dikupluk sampai kaos kaki, sepatu, kecuali kolor jero ya. Taraka foto. All item. Oh Enders, merek Jajakalo Heron Kasiro. Ting banget napi karunya meren. Jadi enak banget bu kalau dekat sama Allah bu. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Dan silaturahmi seperti ini adalah perintah Allah. Teman saya dulu tadi curhat, emang hijrah gampang. Ketika saya memutuskan pergi ke masjid, gimana? Juri menyatakan, anjing siapa ke masjid? Gelo, adan wae ayo nama. Nu adan wae teh gelo. Ya. Lama saya keluar dari zona teman lama saya. Menghindar dulu karena takut gak kuat. Karena saya punya tujuan. Habis lama di Trans Studio Bandung.
duduklah ngopi ngape gitu, sebut duit nang amplop, hayang ngasaan kopi kape, ternyata mahalnya luar biasa, biasa di warung 2.000, ini mah genep 5, coba pahit, ternyata gulana di Yamin, sugante brown sugar teh toothpick, pake teh gula beureumnya, kudu diajar bahasa Inggris teh, lagi asik-asik menikmati suasana yang tidak enak itu. Karena di asaan pahit, terdibiakan mubazir, saya sudah tahu hukum mubazir. Saya tuh kasep cuman gentle and ngangenin. Tapi loba nu kasep mubazir gitu. Baik tuh kasep ya salah payu, ya. Saya tahu hukum mubazir, terdibiakan lebar, dibiakan tengena. Datanglah pertolongan Allah, tapi pahit tuh lah. Di tukang jauh didegungkan. Kenapa bro? Kalau lah ada jamaah yang ribuan yang ikut kajian saya saat itu lihat saya didegungkan, ini penistaan agama tuh. Ya Ustaz didegung-degung ya. Tapi biarlah, saya ingat satu riwayat, Rasul pun diludahi gak membalas meludahi, betul? Kalem. Eh bro, mana bro? Pi, di mana mana Pi? Dari mana kamu? Ngaji. Oh mana goblok ngaji. Jadi lu ngaji tuh goblok. Terus udah ngaji. Mana mau banget ngaji, banget kriminal. Dah cikal, licik, nakal. Pi ngilu gawe Pi lah. Istri minta cerai, orang buka gawe 4 bulan. Ayo Pi gawe naon ayo na. Ceramah tuh. Pang setong agiman cicing, gila nggak ada yang nanya ceramah, teka bengetan, ya ngopi lah biar nggak panik. Ditolonglah sama ibu-ibu jabber tuh, saat aku pulang duluan, tah saksi ada, bu tolong saya, bu tolong jelasin, bu tadi ikut kajian ya, dengerin ya, dengerin. Nih ceramahnya sa, ibu yang kajiannya siapa? Saat Epi, karena lihat ibu yang ngomongnya cantik, wah gelis kiamat dibayar, anggar tuh percaya. Kebayang nggak bu masa lalu saya seperti apa bu? Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Dulu aku haram jadah, sekarang Anda lihat, aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu aku buka aurat, sekarang aku pakai jilbab. Walaupun proses ya, hidup itu harus progres dengan proses, walaupun banyak yang protes, setuju? Kalau hidup ingin sukses, jangan ngandelin kartu askes, harus banyak akses silaturahmi. Saya sepanggung sama Agim sekarang. Saya sepanggung sama Aham Amiruddin. Saya sepanggung sama Yusuf Mansur. Kalau di Jakarta ada Yusuf Mansur, kalau saya mah YouTube Manjur. Ya. Juara. Barusan sama Bu Atalia juga. Kikiran weh. Oh ternyata kalau orang paham udah gak lihat style. Buat apa beli botol yang penting? Ini biangnya. Ya. Jangan beli buku dari covernya. Karena Islam pun menyatakan seperti itu. Undur makola, walatandur mankola. Ini untuk menteri. Hati-hati dengan status. Kita mau reunian, statusnya sarua. OTW reunian, Jalan Calung nomor 2. Tena naon, ngana naona. Dulu abis wudu, syukrul wudu. Sekarang abis wudu, update status. OTW duha. Pret ah. Silakan. Waalaikumsalam. OTW tahajud. OTW silaturahmi. Segala pakai OTW. Tapi saya senang. Kalau lihat status sosialitas sekarang, statusnya gak ada yang miskin. Semua kaya. Tidur at Hilton, aduh. Makan at Puncerut, aduh. Oh, berstatus orang Sunda dititah meligas kumma. Oh. Berarti secara sosialita mah mararapan nggak begi. Tapi hati-hati kalau status kita sudah menyangkut urusan ibadah bu. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Karena ria, ria annas ingin dilihat manu. Lelah itu gara-gara tidak lillah. Contoh. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua. Nah, naonan coba. Sampai arate eta si babaturan. Eta mana keur sholat? Lebay tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Telepon urang WA. Video call, tak urang ke ruku ta. Segitunya tenanawan kan nanawanan no what what tapi bat what whatan nggak apa-apa cuma apa-apaan gitu loh, jadi nggak punya bekal buat ke akhirat. Nah salah satu bekal buat ke akhirat ya bu, caranya tuh begini, silaturahmi silman koto aka sambungkan yang terputus denganmu, bahasa kitanya reuni, tapi resikonya tinggi reuni teh, sok CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Orang bisa menentukan mau menikah dengan siapa. Tapi sorry, orang tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Cie.
palsu. Ibu suka berbaik sangka. Saya punya masa lalu, Bu. Mantan itu manusia parutan masa kelam yang tak tahu perasaan. Dear mantan, selamat tinggal. Kalau bisa keluar dari zona masa lalu berarti mampu moving on. Masih bergelut dengan masa lalu berarti blow on. Emang cewek dia aja. Capek tahu ngejar bayang-bayang teh. Bagaimana trik menaklukkan bayang-bayang? Ustadz mungkin punya pengalaman, punya caraan yang lain. Saya katakan sekarang, kamu kejar siapapun yang kamu ingin kejar sampai kamu lelah mengejarnya. Kerasa sekarang, siapa yang kamu kejar tidak mengindahkanmu kan? Ingat ada aku di belakangmu yang menunggu dengan rasa sakit ini. Ustaz, bagaimana kalau mantan mengundang ke pernikahannya? Buktikan kita kuat keikhlasan. Datangi, apalagi ada elektunan. Nyanyi dangdutan, pesen lagu Epi Tamala kandas. Cori lagu ya, terus alungkan jupa-jupa. Ini resiko reuni berat. Dan ugelis mah nucangka seorang yang ganteng mah yang belum terjamah. Hati-hati dengan masa lalu. Lihat spion mah sewaktu-waktu aja. Fokus ke deh. Bising nabrak. Aslina, ih. Percaya gak sih? Ustaz Epi tuh udah 41 tahun, cuman yang awet kasep gitu. Bu, nanti mah ya yang mau ngundang saya, tolong saya kadang kesinggung. Telepon ke Ustaz saya, kalau pakai Ustaz Epi berapa ya sejamnya? Emang aku PL? Ustaz kan lagi naik daun di Sarwa Kenjeng Hile deh. Cilepengnya orang Bandung lah. Terus tong riwe asal tong tabrakan jadwal. Ustaz kan lagi ngehits. Enggak ngehits, cuman banyak orang hits yang mengenal gitu. Miskin tapi sombongnya, piraun geraun. Jadi reuni ini penting, kata lain dari silaturahmi inilah ikhtiarnya. Kata Nabi, maka sambungan yang terputus denganmu layad hulul jannata, tidak bahagia mendapat surga kelak di akhirat. Kalau dari sasakolaan masuk lebih tidulur, kita berkumpul bukan simbiosa mutualistis loh. Bukan karena bisnis ya, karena ingin tidak hanya bersatu di dunia, tapi ingin juga bersatu di akhirat. Karena banyak yang sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, tapi tidak sejalur, gara-gara teakur. Ayatnya mana Ustaz? Al-Baqarah 26, wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'adu minha adlu wa la hum yunsurun. Ustaz, ih apalan, punten, saya bukan hafid Quran, tapi doa orang tua, saya jadi begini. Tomboro Quran tahu bulatnya apa saya? Tahu bulat digoreng na mobil na katel dadakan 500-an guri-guri nyoy guri-guri nyoy. Eta versi anu aya sairan, anu lempeng aya. Tahu bulat digoreng 500-an dadakan dina mobil. Tungtungna eta mah beda. Halo. Sad min amit ieu aya waktu keur ngapakeun kitu karena reuni. Ngapoe jeung tukang tahu. Kebayang gak Bu kalau Al-Quran didengar tiap hari? Maka kita gak boleh sering ketemu kalau akhirnya di pertemuan yang sering itu menimbulkan kedengkian. Mending jauh di mata dekat di doa. 2 bulan sekali we panggih mah. Karena karakter teman-teman kan rupa. Ayah nu loba ngomong tapi bager, ayah nu cicingan tapi misteri. Nu cicingan terang ngomong, sekali ngomong nyium duit kan rieur. Nyium duit lah, nu kamari. Mama di mana? Eta nu nginjem 1 juta, kan karek dibere nagih 500. Nya. Pasti tagih teh balik nagih, Bu. Kamari nginjemna sabeda? 1 juta. Kamu karek mana sabeda? 500. Jadi saha nu hutang teh kan lieur nya. Yang geus atuh merewe. Kadang karakter teman itu seperti itu. Tapi ya itulah ladang amal. Enggak boleh terjebak semua ujian. Allazi khalaqal mauta, mangga Bu. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wahuwal azizul ghafur. Kalau ingin dapat ampunan Allah, sing sabar. Ibu-ibu garo singsat. Ustaz, sabar ge batasna. Batasna. Batasnya sab. Sabar tuh enggak berbatas. Ya, mentak sing sabar. Ujian semakin besar dari teman, dari suami, dari anak, dari mertua, dari lingkungan, ngerasain enggak sih? Apalagi kita, waalaikumsalam, apalagi berhijrah. Ya. Tapi kalau paham asik-asik aja. My hijrah
My adventure. Sok ibu pakai hijab sekarang. Dulu kan enggak misalkan. Dulu aku buka aurat, sekarang nutup aurat. Dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Dulu aku bejat, sekarang aku taat. Dulu saya sebelum syariat masih konvensional. Siapapun akhwat yang memikat, rasanya tak kuat ingin berikan dia coklat. Sok lompat ke minimart. Untuk apa? Biar dia tahu aku punya niat dan tekad. Sekarang tidak, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi dia seperangkat alat sholat. Nun mati ketemu, bahkan ikhlab. Masa aku ketemu kamu gak ijab? Udah bahagia mah sederhana diciptakan, bukan dicari. Dulu saya pengen di SMA 5 ya. Tapi ijazah tenepi. Angges bae we dangges. Ternyata bahagia mah sederhana, tidak harus di SMA 5, betul? Akhirnya ketemu SMA 5 tahun 91. Aku bahagia hari ini, aku bahagia. Tuh, sederhana. Bahagia mah diciptakan, bukan dicari. Kabar teteh. Sok duduk ya. Luar biasa. Jangan lupa bahagia. Sok tulis. Non temana biar Ustadz Epi JLB. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. 1 + 1 = 2. Kata siapa? 1 + 1 mah luar biasa. Adam 1, Hawa 1. Tak terbatas manusia lahir darinya. 1 + 1 = 4. Aku mau Ustadz 1 + 1 = 4 ngaco. 1 losin + 1 losin. 2 × 3. Cek SMA 5. 2 × 3 = 6. Cek saya. 3.000 foto. Jadi berbeda pendapat boleh? Boleh, nu ulama berbeda pendapatan. Eta nu sok masyakeun mah nya. Tong hayang jangan. Ribu urang mah komo geus majelis taklim bajuna sarua, yang teu sarua baeudah. Geus teu sarua tiungna nyaing soal tuh. Teu nyakitin. Enggak apa-apa enggak pakai seragamnya, yang penting pan satu mah hatinya seragam. Setuju tidak? Jagalah hati dalam kupu-kupu. Ya. Ini bahagia sederhana, Bu. 1 bersyukur, 2 berbaik. 3 hati-hati dengan kuota usia yang semakin hari semakin berkurang. Berapa giga lagi sih? Jangan merasa sehat, gagah. Ahli olahraga, ngilu jumba hareupeun Jogja jeung Borma. Red. Sok ningali. Nya apa? Ustaz ada keluhan saware mengajakan. Si dua ya terangkanlah. Aduh. Jadi we kapangi. Saprak diterangkeun jadi we kapangi 7 tahun serumah ya. Nah, jadi ngagosip itu. Jangan merasa sehat, masih muda, gagah, ahli jumba. Red. Syarat mati tidak harus tua dan sakit. Setuju? Dokter Os maut, Susi si milik kitip, mati, oga preman pensiun, Didi Petet dipensiunkan. Mangga Bu, Dodi Dores dikasih door press dengan kematiannya. Urang kapan? Saya kemarin ketemu Aurasi di Hits Radio. Aura. Dosa juga manusia, ditinggali dosa. Perem, kadele, bentak, karasa, ayana perem bentak. Aura kasih gitu loh, tapi saya lihat. Ini aura kasih nggak ada apa-apanya dibanding aura dibanding aurana ibu-ibu di dia itu mah aura kasih mah aura kas bona karena tengah bulan lah ya cahayaan maksud tong atoh teuing nu sebut cahayaan mah sok aya kabar isukna sok di masyarakat sok ini asa cahayaan kamari mau masuk cahayaan, kamu mau soleh mah. Itu sih banget asyik disebut cahaya. Misteri kematian teh, iya Bu. Kenapa harus silaturahmi? Man ahba ayyub satallahu fi rizkihi wa ayun sa'allahu fi asari falyakti rahimah. Berang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, diluaskan rezekinya? Ini. Ikhtiar mah perbuatan, rezeki mah kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Saya tadi terenyuh dengan sambutan sederhana. Mudah-mudahan acara ini memberi manfaat kepada orang tua kita yang melahirkan kita. Kepada teman-teman yang sudah meninggalkan jauh dari kita. Itu memperpanjang silaturahmi. Tidak ada kita soleh hari ini di tarium, rilis. Tetapi kalau bukan doa si mama, doa saha.
lalu menyimpulkan bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya. Hei, eta teh bekas mengkhawatirkan kita anaknya takut tidak bahagia, betul? Sok sekarang punya anak kerasa. Mama tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya dulu kenyang. Mama tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Mama tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Rengit hijige di uudagu si mama mah. Hei, siapa yang ngadahar anak aing? Nyada dinosaurus. Itu teh ekspresinya ah. Nyabunya. Antara hidup dan mati melahirkan kita, berapa juta ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan, saya lihat statistiknya di bidan. Insyaallah. Dan dinilai syahidah. Menangis geus ngalahirkeun teteh eureun budakna demam tampak campak. Nah, kalau yang tidak mau campak, dicampakan suntik campak. Suntik biar tidak dicampakkan. Terus si mama teh nangis lagi ketika anaknya berjalan kaki main tergopoh-gopoh nincak puntung koko. Mama, mama. Diletakkan ku si mama enggak lihat aya dikotok aya naon. Sakingnya anak, takut anaknya luka bakar. Betul enggak, Bu? Nah, hanya kita teh enggak sukses, bisa jadi ini masalahnya. Hajat tidak tercapai, doa seperti tidak diijabah, keinginan tidak tergapai. Kedua, setelah ke Allah, dosa ke orang tua. Ibu adalah malaikat tak bersayap yang senantiasa kita sering lihat. Tapi kita lupakan bahwa itu teh wakil Allah di dunia. Kapan terakhir menyuapi mama? Ingat-ingat, padahal mama gak pernah berhenti dulu waktu kita kecil mengejar kita, menyuapi kita ya. Aa, teteh sok mau main mah, tapi mam dulu, gak mau. Tahu-tahu kita jadi hebat dan seperti pernah setelah kita sukses, sekolah, kerja, dari hasil keringat pertama, kita membawa sikap terhebat dengan makanan terlezat dari hasil keringat, lalu memohon proposal mah. Sekali seumur hidup aku dengar ridho Allah dari orang tua, sekali nyobain nyuapin mama boleh, pernah gak? Pernah sama sekali. Getaran listriknya luar biasa, setengah sendok pun gak habis disimpan, ngeus mama mah ridho. Setengah sendok dibayar lagi sama air mata yang deras. Evi mah bakal sukses haji umroh ge, Evi mah bakal gratis pakaian mah meuli, Evi mah bakal sapanggung yang agim, bakal mindeng jeung gubernur, terus detail gitu, bakal ke luar negeri sering, semua terwujud. Jadi mama harus lebih sakit daripada melahirkan kamu ketika kamu nakal, berzina, misalkan mabuk, mencuri, bung mama materido, nincak kuntung rokok aja ku mama diletakkan, mama tuh bisa nulungan mun Epi nincak kuntung neraka, baru saya diam. Mama doangkan Epi atau Epi sian. Ini sepenting sing soleh, kenapa mama Epi harus soleh? Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Surat 21 ayat 105. Surat 21 ayat 105. Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh, bukan kepada orang yang pintar tuh, pintar mah nampuyak di Sukamiskin tuh. Ke Sarakola deui, eta sekolah termahal di dunia. Gampang asup hese kaluar. Karena penjara. Oh, saya kaget. Oh, benar kata si mama. Muhammad juga enggak sekolah. Hai soleh mah terkenal, viral karena kesolehannya. Tadi sana saya banting setir, Bu. Baca Quran, innalladzina yatsuluna kitaballah, surat 35:29. Barang siapa yang senantiasa membaca Quran, wa aqomus shalah, menegakkan salat tepat waktu berjamaah di masjid, biar enggak jadi cowok soleha. Karena kalau laki-laki salatnya masih di rumah berarti pria muslimah. Oh, apa pom-pom boy? Masjid, the real man go to masjid. Lalu aang faku berinfak charity, tidak hanya cerita. Mimma rojaknahum sirra wa alaniyah. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi leluasa saja. Apa keinginannya? Tijarotan lan tabur. Tidak akan merugi orang itu. Apapun bentuk transaksi di kehidupan. Ibu, mau rugi enggak usaha? Kalau enggak, tapi pernah rugi berarti enggak ada tiga amalan. Satu, baca Quran. Dua, menegakkan sholat. Tiga, bersedekahnya mungkin kurang. Sedekah itu setiap detik berkah. Saya stres sekarang. Duit lo apa enggak butuh? Oh, coba. Walaupun kebahagiaan bukan di uang. Kemarin di getaway ada yang loncat tuh dari apartemen dua orang. Kita lain teboga duit, kita lain tebengar mantang iman di apartemen. Hati punya masalah yang tidak terjawab dengan keimanan. Akhirnya memutuskan, dan itu sekarang menduduki ranking pertama kematian diri. 1 juta orang per tahun kurang lebih mengambil keputusan untuk bunuh diri.
penting reuni jika kita membagi frekuensi supaya tidak hanya bertemu di dunia saja tapi di akhirat pun berkumpul. Takutlah kepada satu hari yang dimana di hari itu satu sama lainnya tidak berpengaruh. Ibrahim lari dari bapaknya, Nuh lari dari anaknya, Hud lari dari istrinya, Asiyah lari dari suaminya Fir'aun, Muhammad Rasulullah lari dari pamannya. Kita satu amal mater, jangan sampai di akhirat beda tempat, ngeri banget. Maka gotong aka sambungkan. Ibu saya sayang, mama gak mau pisah sama Epi di akhirat. Mama tahajud, Epi ke kudu tahajud. Ternyata spiritual terindah di usia 40 tahun yang lalu. 40 tahun lalu si mama ngelahirin aku antara hidup dan mati. Neng, tidur di si mamahnya. Sok, mah begadang yuk, setengah gadang lah, kan mama besok ke pasar. Naon Pi, mau ingat gak hari Selasa 19 Januari 1976 mama ngelahirin Epi jam 12 malam. Nah Epi ingat, mama tengah doa tadi Isa yang ketemu Epi. Inilah hari kelahiran Epi. Ma Epi yang kadoti mama, naon. Yang rajut bareng. Sok, sampai ngobrol jam 12, ambil wudhu bareng-bareng. Ternyata Allah hidup saya ketika saya baca Al-Fatihah dalam sholat, lalu diaminkan oleh ibu yang melahirkan saya. Tak kuat rasanya sholatnya ingin dipercepat, lalu membalik ke belakang, memeluk pinggangnya yang melahirkan saya, meregang waktu itu, dan meminta maaf dan ridhonya. Doakan Epinya, doakan ke mama Epi sing jadi ustaz. Kebuk! Nah, mah tengah doakan Epi jadi presiden, pegang jadi presiden, mah. Jadi ustaz. Kapan 2 Desember, status sosmednya KB, ma, you are my everything, friend. Ma, kau segalanya ku, nya, segalanya ku mama. Nya. Silaturahmian, bising gamis. Itu terakhir diberikan sama ayah kita, gak berani, mama. Ma, ke rumah yuk, nolak. Pertama, nah, karunya si bapak. Mobil kita maju, dilihat spion, menetes air matanya, berarti rindu, ingin lihat cucunya mungkin. Bawa mundur deh, ayo ma. Tapi nuhun mama teh yang ngilu ngansian ngeganggu kebahagiaan Epi. Di rumah bukan diam, kamu ceng kan ebo main KB. Rumah kita bersih, terus kapan mama istirahat? Bisa jadi orang tua kita masih ada yang punya hutang bekas membiayai dan membahagiakan kita, bekas nikahan kita. Pernah bertanya, enak sendiri dimantankan, pantas gak berkah, pantas masalahnya gak selesai. Punten ya, kita potensinya sama, bukan Adam dan Hawa yang tak berayah, tak berbunda. Kita bukan Isa yang tak berayah. Bisa jadi wajah terakhir yang kita lihat dari ibu kita adalah wajah yang terakhir kita lihat. Idul Fitri kemarin misalkan. Biasanya tersenyum simpul. Memegang kita, mengelus kita. Kaget pulang dari sini rumah kita dikerubutin orang misalkan. Ada apa ini? Ibu Anda diumumkan di masjid namanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya keluh, bisu, badannya membeku, tak menyenyumi kita lagi. Nyesalnya seumur hidup tuh. Kan doakan, doakan, doakan. Ibu kita tiap detik menunggu doa-doa kita anak-anaknya walaupun mereka sudah wafat. Karena ada hadis, ibu yang nikah hidupnya terbawa mati, disiksa, gak pernah nanti. Tiba-tiba diistirahatkan siksaannya. Ibu bertanya, kenapa malaikat berhenti mencambukiku? Ada anakmu yang sedang mendoakanmu hari ini. Ayo doa mah tidak harus ku mulut, Bu. Sikap kita baik aja. Orang bertanya, subhanallah. Bangga sekali ibunya ya. Karena anaknya berprestasi, tidak frustasi. Maka sederhana saja merubah takdir kita itu, merubah kelakuan kita. Menjadi soleh, tidak hanya kita, orang tua pun terbawa. Ih, Bu Ius, bagjanya. Aduh putra. Sampai Bu Atalia demi Allah barusan ngomong, Pak Epi, Pak Ustadz, ayo mama. Pak Ustadz ngimpen naon gaduh putra juga Pak Ustadz cenanya. Bahwa teh hayang rujak ramutan sesehatnya saya kenyiran teh. Maka karakternya aneh gitu. Ya, artinya ada pesan. Beda dengan lihat anak kecil yang nakal budak saha. Tuh kolot nangis ditanyakan budak sahanya. Tapi kalau kita soleh, saya punya anak 13 tahun hafid 3 juz. Tiap ketemu pengen nyubit pipinya. Kamu tuh anak siapa? Lucu sekali. Otomatis. Jadi jangan sok-sokan deh. Kalau sayang ke orang tua mah, ibu ingin anaknya soleh? Ingin? Tanya diri, sudah sesoleh apa kita dulu ke orang tua kita? Entong bertepuk sebelah tangan budak. Jadi di usia yang kesekian, berbahagialah masih
diberi kesempatan untuk saling mengingatkan bahwa hidup akan indah secara signifikan, maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Itu pun obat hati. Maka kaji riyadus solihin, Bu. Karena bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Lihat, orang soleh memang kelebihan. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Broadcast. Nantilahi tabdila. Ingin bahagia, bahagiakan orang tua, Bu. Mertua sama. Oke, Ibu jangan jelas ya. Ketika seorang suami dekat sama ibunya itu sumber barokah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Ridho Allah, fi ridho walidai. Ingin ridho Allah? Kapan terakhir memeluknya dengan serius menyengaja di luar lebaran? Oleh sing panjang umur, sing hurib, singnya. Mestinya saya kemarin-kemarin mati, Bu. Tapi hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rezeki mah kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Semoga acara yang sederhana ini menjadi bahan inspirasi untuk kita lebih hati-hati. Mau dibawa kemana kehidupan ini? Surga di bawah telapak kaki ibu. Siapapun yang punya penyakit yang tidak didapat obatnya di toko obat, rumah sakit, atau apotek manapun, air kaki ibu adalah air surga. Jangan berdebat. Datangi dengan ridonya. Saya mengurus recovery habit anak jalanan, mantan narkoba. Dan tidak sedikit jumlah yang nyaris AIN pun sembuh dengan air kaki ibu. Dan keramas air mata seorang ibu yang menetes ke ubun-ubun anak. Maka simpel. Datangi, menyengaja, maafkan aku. Bayangkan kalau ibu kita melahirkan kita antara hidup dan mati. Kalau kita pernah berzina misalkan. Tahu kita pernah mencuri, itu akan lebih sakit menyakiti hatinya daripada sakit yang melahirkan kita. Ustaz, mamanya udah gak ada. Tidak ada putusnya doa seorang anak yang soleh untuk orang tuanya. Wawalidun solihun yad ulang. Selamat menikmati jamuah rahmat Allah. Mohon maaf atas segala kurangan. Nah, saya harus ke stasiun TV yang lain. Terus sudah 1.5 jam di sini. Sengaja ceramahnya gak dipanjang-panjang. Pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Sengaja selamanya nggak dipanjang-panjang biar saya diundang lagi. Hati situ melikopea sakit tuwe ah. Tomat ya betul tamat eh. Hasil kayak panjang jalan kapacet meni panjang-panjang keburu macet. Ih masih rindu saya tahu dan saya merasakan itu. Kasih kayak panjang kasih kayak pondok pamroknya di situ rek pandang rek pondok. Sakit. Aku lu koli hada wastagbilali walakum walapu minkum. Saya PPND, jangan lupa bahagia. Kalau rindu suara parau ini, dengarkan 103,9 Hits Radio jam 5 sampai jam 6 pagi, gak pernah libur, udah 2 tahun. Kalau agak rindu wajahnya gak jelas ini, stay tune at Net TV Risalah Hati. Saya pakai kotak-kotak kalau di sana, biarin disebut Ahoker juga, ada endorse ya sama. Kalau pagi sebelum subuh di Damai Indonesia ku TV One. Kalau pagi insidentil ada di Jarambah, oh Jarambah, Islam itu indah bersama Ustaz Maulana dan reng-rengan. Tinglah pokoknya mah kenyakit tuh lah, nyak. Dabi mah teu udunannya. Tapi kalau rindunya berat gimana Ustaz? Klik aja Evi Effendi di YouTube, itu murudul tema apapun, insya Allah lengkap. Ustaz, kalau Uje kan Ustaz Jepri, kalau Solmed, Sulaim Mahmud, kalau Ustaz Evi Effendi jangan disingkat, Ustaz Ee, tengenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 1-2. Boleh ada yang mau ditanya? Sok 1-2 boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ketemu Ustaz di IG. Terus dia gitu terakhir ini langsung aja di poin ya, Ustaz. Iya, sorry kalau enggak di poin kebanyakan. Terima kasih udah follow ya. Terus, hari gini nggak mau Ustaz Evi kemana aja? Terus gimana tuh? Terus udah gitu saya nyimak yang di Garut Ustaz, yang ibu-ibu pakai kerudung. Karang Pelitan ya, betul. Tapi tidak ada jawaban di situ, hanya sampai si ibu bertanya tapi tidak ada jawaban gitu. Jadi kan durasinya 1 menit bu Ustaz. Kirim ke alamat di bawah ini. Mau nggak ya sekarang mungkin ketemu walaupun telat tadi. Sebenarnya memang secara syariat musik itu seperti apa sih saya mengatur hal yang lain. Saya tadi terenyuh karena saya anak saya yang laki-laki sudah menguji. Iya. Terus jadi gitu doa terbaik buat anak apa ya gitu.
Satu masalah musik dulu ya, biar selesai satu-satu. Buka suara ayat yang ayat terakhir 277 suara. Kecuali suara sair-sair orang-orang beriman yang mengalahkan ciptaan untuk melawan sair-sair kafir. Dan mau mungkinlah lagu bagaimanakah bila saatnya diputar di Prime Station mau mungkin. Tergantung musiknya, Bu. Kalau digeneralisir semua haram enggak arif juga. Berapa orang yang masuk Islam gara-gara lagu Bimbo? Bukan musiknya, the man behind the music. Musiknya mau dibawa kemana? Despacito. Ternyata dalamnya rigid pisan ya. Tergantung. Ini musik alat yang netral. Ya, enggak boleh digeneralisir. Suara ayat terakhir. 25. Itu jelas sekali jawabannya. Nah, sok sampai ayatnya didapat. Nah, ayat 227. Sok baca gerabuk, ada artinya. Biar semua tahu. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman. Kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman. Artinya sairnya tidak menyesatkan. Lalu dan berbuat kebajikan. Dan menjadi amal soleh, mengingatkan dengan lagu itu ke Allah, jadi kebajikan. Lalu dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah perjuangan. Saya hati lembut, wasilahnya lagu Bimbo. Tiga rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia. Kesatu tentang pernikahan, kedua kelahiran, ketiga kematian. Hidup ini bagaikan garis lurus yang semakin mendekat ke titik terakhir. Hidup bukan bulatan bola, contoh saja, yang tiada ujung dan tiada pangkal. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pas dengar lagu itu saya jadi rudu ya. Haram nggak kira-kira efeknya itu ya, oke okay. Dan ayatnya sudah jelas itu bukan hadis. Tapi ada juga ustadz yang keras sih. Ibu dengar fatwanya dari yang tenang, jadi kalau dengar yang keras kitanya buang ya, sudah jangan bahas bisa lagi ya. Saya tahu tenang. Islam itu ajaran yang nyaman, yang tenang. Tapi pemahaman kita yang harus tenang. Slowly but sure, just the way you are. Semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Yang kedua, tentang anak. Nabi Nuh pun diuji oleh anaknya. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Selesai sudah. Cuman tadi muhasabahnya, dulu kita gimana ke orang tua kita? Sudah selesai. Oke? Wantun galuh tu wantun lagi leh tidak tunas sakit tu abimu tengah batikan. Pikiran dakon yang gede, pikiran yang segala dek. Jadi dek bilangin ya kalau ada telepon mamanya nggak ada. Kirim telepon. Halo bu, ada siapa? Mamanya ada. Ini mamanya. Kata mama, mamanya nggak ada. Berarti kan ngelatih nawa. Ke masjid, hari bapak. Kagok orang, abi ke kagok. Kagok kesa, kagok kuba panghalangan. Eh siap malik-malikan itu balikin mak tutup mak si gasa mana banyak juga tangan kan gitu. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Jadi ibu teh dong sok lo banyak lakin batur. Yang pulang kalau masih sudah. Kalau ada kekurangan jawaban kirim ke alamat ibu Ari. DM aja gitu. Nah, yang lain ada? Next. Ya, yang dekat. Ya. Kalau dengan tadi kan kesimpulannya kalau diuji sama anak intinya kita berdoa dan berikhtiar memperbaiki diri. Iya. Kebalikannya Ustaz. Diuji sama orang tua. Ya. Hei, enggak ada orang tua yang salah. Betul. Sekeren apapun orang tua menguji, enggak seberapanya dibanding sakitnya mereka membimbing. Sudah. Ibrahim diujinya sama siapa? Bapaknya. Gimana sikapnya? Tetap soleh kan? Tidak menghormati orang tua, bukan karena orang tua menyusui, membiayai. Minta birrul walidaini ihsan. Terus gimana kalau banyak orang tua yang enggak mengurus? Di kardusan budak kecil di masjid. Ngayak urang kalau enggak ada orang tua. Kopi solduhu fi amain 30 bulan menyusui. Nepi karayu rayu itu urusan. Ya,
salasuna sahwa. Hammal wasainal insan hammalathu ummuhu wahnan al-ahqab ayat 15 tu anu rabbi awji'ni an ashkura nikmatakallati. Kenapa tentang syukur ini selalu dikaitkan dengan anak walidaya ngadat kita, Bu? Kalau saya menyimpulkan sederhana, enggak ada orang tua yang salah, kita yang harus sabar. Kalau itu ujian dari A, ujian kita mendoa. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini, kalau ini penting tidak? A juga sama punya orang tua, malah A dua punya istri, ya. Daripada hiji pasien ae mending obat akur, betul tidak? Satu lagi. Bonus. Kan kita masih diberi kesempatan. Setiap orang punya masa lalu, doakan saja. Allah maghfirli ya wali walidayya warhamni. Ya Allah, sampaikan kepada kedua orang tuaku yang sudah engkau peluk lebih dulu, luaskan kuburnya, tenangkan barjahnya, terima amalnya, ampuni dosanya, pertemukan kami kelak untuk memeluknya kembali di surga yang sama. Siksanya aja berani kita. Men, Allah tuh gak pernah bisa mengingkari janji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li hukman wa min sholihin. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qulu qali hada astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cindera mata ini. Tidak setiap salam harus dijawab. Setiap salamnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tuh makmum mungkin. Kamu. Terus salam ke kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum laikum. Perlu jawaban tuh? Lompat. Sama Bu. Tidak setiap doa harus mengangkat tangan, sahabat sahabat doa mengangkat tangan. Ada juga doa yang tidak mengangkat tangan, tapi mengangkat kaki. Doa masuk ke WC, doa masuk ke masjid, ya. Ada doa tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kaki. Doa tidur. Saya doa tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kaki. Tapi sok ayah mengangkat doa kamari malam Jumat. Nah, ayah Bu, nggak doa nanti jika jumbat ya, nggak doa nanti. Doa nanti, Ustaz, ya, tak? Doa namun ceramah udah. Thank you.